Ya Tuhan Allah kami yang di surga, Engkaulah yang menetapkan pernikahan itu. Engkau melihat kedua saudara kami ini yang bermaksud melangsungkan pernikahan mereka. Mereka datang memohon berkat-Mu. Sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang-Mu. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar pernikahan mereka ini senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhirnya. Bapa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keluarga Sapon Bonatua Tasui dengan Ibu Mursalam Pina dan keluarga Bapak Sahat Sibuya dan Menonda Borusinula, kita menghantarkan putra-putri kita untuk membangun kehidupan keluarga yang baru. Randi atas Immanuel Sibuya dengan Stevi Susianti Francisca Utasuit. Lihat emak, tadok perjolo tu amat tanam mertua di batan. Biar inauli di bulan ada yang ketitau para senono. Keho apala ditikion, dibagas nami, sinamara pemberjolon. Merkai pasok do kami emang boru. Nanda potamu dari sosongan di hewamu, naro manda potok kami. Ope emang boru, pertikian pasantai ma Tuhamu. Mau lihat ibu dalam hati pas hal orang lama Tuhan Musa Yusuna keluarga yang mengalami Raja Tasuk Tuhan Kalunga maka terima nama pas selas orang nami dalam tetap terdinami lama tak tetap kamu ala rakas itu lagu tiba tari dalam kamu kalau kamu nama Raya Nakuni pada tetap kami Raja Sibuya lalu mata tetap kamu mau lihat ibu dalam hati tak ibas kamu Jepang kami saya dikenal sebuah rasa rasa jasmoni hamid naruh mata pulang dah berju di tangian pada bulan kedua mata di batal di partikin of sabu nunga sahabe di tikyol di pasal tu mata tu ada bata imanau di bagasan nama siapa longan burungu na naik perumahan kami jalan anak kami na naik kilamu di bagasan karorong kami tikyol pulang sebab biar orang nami maka kita senang lagi kita boleh hati maka bisa datang yang mahita selamat terlibata asa keluarga netago keluarga tapi nampahannya maka terlibata tulang dan tujuh bisa naruh buat kami
menyesal sama kamu. Sekarang itu susah dia, sekarang itu tahu. Di mapa muha ini ulangkan di bagi asal mana untuk dianyol. Asal muha menaruh di buha, angka patuh perasaan penggabean, di bagi asal. Angka pasoran, kena mampu kapan itu kita bakal dihina lagi. Mau letup sonope, saat kami pulang, lasmar hati aja isu. Kata mampu nama saat angka pasoran dan sebetulnya. So, ini mampu laksa kami, perhubungan, aja si Buya. Mau lihat ya, Pak, apa Soni pun bahasa tami sepanjang nono tulang las marukan dirajai jala postur hari tua tak seundang niat dan adua tua si titik men si kepa golang golak orang mana otik sosa dia nono bahasa tami tulang batu hatta mana pasti kepa sepersona iya batu anda peita jolo jala bernami biari nauli di bulan nanti kanon perjulu masih tamat semolehat itu amat tanam berkuah di batang Ima disakap tak, kardungobi disirkap di anak kota, gurunami dohap anak muda. Ima nalau majalo pasu-pasu perdonga saripeo, perbukaan sunda sidia siat kuanta, merhita na posona sian bagas jorona. Oh, pemang boru, jenalokor hati. Oh, manang duduk na sebuah huwa. Tuhan atau pasaunya, Tuhan manang kohoratan, sihita na magulau dapat boru. Kardungobi pasi anak kota, tujulan karyo. Mula sonok pekeke, Tuhan, marhiti anakmu Yesus Kristus Tuhan kami.
ikut jala jala pun nami ma. Yang kapan ikut nami nasi. Amin. Atas Immanuel Sibuya. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Stepi Susiati Francisca Boruhuta Soit menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang tulus ikhlas, jawablah dengan ya. Ya, saya bersedia. Ini saya bertanya kepada pengantin perempuan, Stepi Susiati Francisca Boruhuta Soit, yang telah dipilih saudara Randy Mangatas Immanuel Sibuya menjadi teman hidup. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Randy Mangatas Immanuel Sibuya menjadi suamimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dia dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Bila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang tulus ikhlas, jawablah dengan iya. Iya, saya bersedia. Saya adalah hamba Tuhan memberitakan firman. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh, saya mengatakan, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Di Tuhan, Randy dan Stepi, kami Tuhan Kudus dari Amal Pendeta Sedia. Semoga kami dari gereja KBP Rawamangun menyerahkan Alkitab ini sebagai nakoda ya di rumah tangga kalian. Tuhan berkati rumah tangga kalian.
Maulia temali Tuhan di pasaha Tuhan kami Tuhan. Di bawah hatu do iana pernami Randy dan Stevi. Di barsari peon mesin. Asa toktong di bagasan tangiang. Di bagasan napa jono pendiri na tuhol ini. Apa yang Tuhan berkati kekal untuk selama-lamanya. Supaya mereka fokus dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Doa-doa dan permohonan dan janji Tuhan dan berkat Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Biarlah putra-putri kami ini merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk keutuhan rumah tangga mereka untuk selama-lamanya. Supaya mereka tetap dekat dengan Tuhan. Dalam perjalanan kehidupan mereka yang masih panjang. Supaya mereka tetap setia akan janji kasih setia yang sudah Tuhan titipkan dalam hati mereka. Supaya terpatri di dalam hati mereka saling mengasihi, saling menerima dalam kelemahan dan kekurangan. Di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.